kita seru-seruan nih berkendara ATV, fams. Wah, saik banget nih. Gak cuma menyalurkan hobi aja loh, fams. Kegiatan kayak gini ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Misalnya aja, ngatasin stres, ningkatin daya ingat, sampai mencegah susah tidur, dan masih banyak lagi. Tapi, Ali, jangan kebut-kebutan juga kali. Jangan sampai celaka loh. Nah lo, baru aja dikasih tahu. Lain kali, hati-hati dong Ali. Kan bahaya tuh. Emang rezeki anak soleh. Bagaimana ceritanya? Pohon pete ditabrak malah jatuh durian. Ya udah kalau begitu dah. Kita belah durian dulu ya. Pengen kan? Pengen kan? Yuk, kita belah durian. Noh, ada liputannya noh. Nikmat banget sih makan duriannya. Bagi dong, Kak. Mumpung hari pangan sedunia. Puas-puasin deh makan duriannya. Durian montong emang terkenal dengan dagingnya yang tebal dan bijinya yang kecil, fams. Dijamin deh bikin melting saat menyantapnya. Gak heran ya, hasil pangan asli Nusantara ini disebut sebagai King of Fruit. Alias rajanya segala buah yang ada di muka bumi ini, fams. Tapi ada juga loh orang yang gak suka sama durian karena aromanya semerbak. Fams, durian montong emang dikenal berasal dari negeri gajah putih, Thailand. Tapi asal tahu aja nih, bibit durian montong ternyata berasal dari Jawa Tengah loh. Tepatnya di Karanganyar. Tapi sayangnya nih, warga Thailand bisa selangkah lebih maju karena mereka telah berhasil mengembangkan jenis durian ini. Jadinya, durian montong ini kalah pamor deh di Indonesia. Kalau penasaran ingin menyantapnya, datang aja deh ke kafe berlokasi di Duku Sutorjo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Di sini kamu juga bisa nongkrong cantik nih, sambil ngeduren gitu, fams. Berbagai jenis durian bisa dijumpai di sini, fams. Misalnya, durian montong, durian medan, durian tembaga, dan masih banyak lagi. Tinggal pilih aja deh, mana yang paling disukai. Tapi, ada baiknya sih, pilih sesuai keinginan dan budget juga ya. Bisa-bisa nanti kena prank lagi sama harga jenis durian yang harganya selangit itu, fams. Kalau belum puas makan buahnya langsung, ada juga nih olahan durian yang gak kalah nikmat. Misalnya aja, es krim yang imut ini, fams. Wih, gemoy banget ya. Yang rasanya gak kalah melegenda, ada temennya pancake. Dan cus ini, fams, sekali gigit, rasa duriannya pecah di mulut. Minuman duriannya juga gak kalah enak nih. Dijamin deh bisa nyegerin kerongkongan. Apalagi di Surabaya ini yang terkenal panas banget. Beuh, nikmat mana lagi, fams, yang hendak kau dustai? Mantap! Ngomongin durian, fams, pohonnya ternyata bisa hidup lebih dari 100 tahun dengan tinggi mencapai 50 meter. Gokil ya! Meski umurnya panjang, jumlah produksi buahnya ini bisa saja menurun, fams. Tapi kualitas buahnya terus meningkat kok, seiring bertambah usia pohonnya. Istilahnya nih, tua-tua keladi gitu, fams. Makin tua pohonnya, maka semakin berkualitas lah dan mahal harga buahnya. Wah, emang paling enak deh makan buah durian di bawah pohon begini. Apalagi kalau buah durian yang baru jatuh dari pohon. Siapa coba yang mau?